Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kembali lagi di channel gaming gua. Oke, kali ini gua mau mencoba sesuatu ya. Nah, banyak juga sih yang bertanya sama gua. Bang, kalau di PS4 hand tuh bisa enggak sih main game Ori atau WD Ori ya? Jadi di sini gua akan coba dalam keadaan PS4 gua yang sudah gua hand ya. Oke, gua akan cek dulu di sini pengaturan. Nah, ini kondisi PS gua atau PS4 gua udah gua hand ya, udah aktif handnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada debug settingnya juga. Oke, langsung aja gua siapkan Blu-ray disc-nya atau game Ori-nya di sini. Nah, di sini gua masih menyimpan stok Blu-ray disc Ori. Ini Blu-ray lama ya. Gua masih nyimpen PS 2017. Ini sisa BD gue yang tersisa ya, semuanya udah gue jualin. Oke, gue akan coba masukkan. Sorry ya kalau agak gelap. Ini gue kasih lihat nih PS 2017 ya, Blu-ray disc Ori ini. Gue masukkan aja ke PS4 gue. Oke, gue masukkan ya ke dalam mesin PS4 gue. Nah, sudah terbaca di situ ada gambar Blu-ray disc berputar itu. Nah, terbaca ya di PS4 hand gua. Oke. Nah, bisa ternyata. Tapi gua klik dulu ya. Bismillah nih. Oh, oke, ternyata bisa. Kita tinggal tunggu saja sampai gamenya muncul. Gue tekankan lagi ya, selama bermain game Ori seperti ini, pastikan PS4 kalian tidak terkoneksi internet ya, karena dia akan meminta update software nantinya. Jadi bisa dipastikan kalian hanya bisa bermain offline ya, sama aja seperti kita bermain PS4 hand, jadi tidak bisa connect internet ya. Ini biasanya yang bertanya seperti ini dia masih bingung nih. PS4-nya sudah hand tapi dia masih punya BD atau dia masih punya game digital di PS4-nya. Saran gue sih mendingan dijual aja ya kalau masih nyimpen Blu-ray disc-nya ya. Karena juga game PKG PS4 hand ya gampang gitu di downloadnya sekarang, walaupun mau isi game juga nggak terlalu mahal seperti beli Blu-ray disc kan. Terus gimana nih bang kalau gue punya game digital ya? Tahu gue sih bisa juga sih game digital ya, karena game Blu-ray disc kan game Ori, digital pun juga game Ori, tapi konteksnya nih lu bukan game share akun ya, game lu beli dari akun lu sendiri ya. Karena ada juga yang berpengalaman punya share akun tapi dicek di PS4-nya kegembok juga ini ya game-nya. Kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Oke, ini gue pastikan game-nya bisa berjalan ya di PS4 hand game Ori-nya. Terus ini kan game PS 2017 kan game lama nih ya. Mungkin masih support ya di firmware terbaru ya, di firmware 9. Tapi kalau ada game yang berjalan butuh firmware di atas firmware 9, umpamanya dia butuh firmware 903, gue bisa pastikan itu tidak akan bisa berjalan ya, karena sebelum memulai itu kalian pasti diminta update firmware kalian ke 903 ya. Ini kan basically-nya firmware 9 ya yang gue pakai. Tapi sekarang hampir semua game sih berjalan sih di firmware 9 ya, jadi kalian tenang aja. Oke, ini berhasil ya, masih bisa berjalan game Ori di PS4 hand. Jadi yang masih penasaran bertanya game Ori bisa nggak dimainin di PS4 hand? Ini gue jawab bisa ya, karena gue kasih bukti dengan video di sini. Bang, kalau gue langsung main game Ori aja tanpa aktifkan hand bisa nggak?
Bisa, yang penting kalian tidak terkoneksi internet saja dan jangan diupdate softwarenya ya ke software terbaru. Oke, ini gue langsung close aja gamenya ya. Jadi saran gue yang punya Blu-ray disc, yang masih punya Blu-ray disc, sedangkan PS4-nya udah bisa di hand, ya jual aja, buat apa disimpan gitu loh. Jadi kalau kalian mau main game Ori ya Ori aja, main Ori bisa online, sedangkan kalau main game PS4 hand ya nggak bisa online. Jadi simple ya, itu pilihan ya masing-masing. Oke, gue pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.